Kamis 30 Mei 2024, Komandan Kodim 0416 Nampungo Tebo Letkol Infanteri Arif Widianto mendampingi Gubernur Jambi dan unsur Forkompimda Kabupaten Bungo melakukan tanam dan panen padi sawah di Dusun Empelu, Kecamatan Tanah Sepenggal. Dandim 0416 Nampungo Tebo mengatakan para kelompok tani bersemangat karena perhatian dari pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten Bungo di lokasi pertanian yang cukup baik. Dandi merasa bangga di Dusun Empelu, kelompok taninya sangat bersemangat untuk menanam padi sawah, sehingga ketahanan pangan di Bungo akan terkendali dengan baik dan membantu masyarakat untuk lebih giat bertani. Ya, alhamdulillah hari ini kami mendampingi Pak Gubernur untuk melaksanakan panen raya. Dan insya Allah nanti lahan-lahan yang masih terkendala akan dikerjasamakan melalui pemerintah Provinsi Jambi, Dinas Pertanian dengan Korem 042 Garuda Putih. Nanti akan kita coba benahi sehingga lahan tersebut bisa produktif. Untuk diketahui, TNI AD khususnya jajaran Kodim 0416 Nampungo Tebo terus ikut berupaya memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat dengan menempatkan Babinsa di setiap dusun. Warabungo Ismail Warzuki, Bungo TV.